Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol merah buat subscribe ya guys. Buruan, subscribe, subscribe, subscribe. Gratis loh. Dengar kata rumah hantu pasti sudah bikin kamu merinding. Apalagi kalau rumah itu berdekatan dengan kamu. Pasti kamu mulai ketakutan. Ini dia rumah angker yang dipercaya berhantu dan paling mengerikan di Indonesia. Cekidot, kali aja belum tahu. Rumah Darmo. Dijamin warga-warga sekitar gak mau lewat rumah ini saat malam hari. Rumah yang terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 di Surabaya ini terlihat dalam kondisi yang tak terawat. Menurut pengakuan tetangga, sosok wanita berbaju putih layu sering berdiri di sekitar rumah ini. Dahulu pemilik rumah ini punya perjanjian dengan makhluk halus dan pesugihan. Si pemilik rumah harus memberikan tumbal manusia setiap malam Jumat agar semakin kaya raya. Rumah Gurita. Kamu akan melihat seekor gurita raksasa hinggap di atap rumah. Konon, asal-usul rumah gurita berawal dari kisah pemujaan setan. Terlihat dari nomor yang tertera di rumah tersebut, yaitu 3 angka 6 dalam pola yang berbeda. Rumah Kentang. Konon, warga yang melewati depan rumah ini akan mencium aroma rebusan kentang. Kisah seram ini berawal ketika seorang pembantu rumah tangga sedang memasak untuk pesta besar. Namun, di saat bersamaan, dia juga harus menjaga seorang anak kecil yang sangat nakal. Sang pembantu kesal karena ulah sang anak, hingga tega membunuh anak itu dengan menjatuhkannya ke dalam kuali besar berisi rebusan kentang. Kemudian, dia memotong dan menghidangkan daging si anak pada pesta tersebut. Orang tua sekaligus pemilik rumah pun tak sadar telah memakan darah dagingnya sendiri. Bye-bye!